Makan sebiji apel setiap hari, anda mampu menjauhkan diri daripada seorang doktor. Apa khasiat apel hijau? Nak tahu? Jom. Pokok apel dikatakan berasal dari Asia Barat. Terdapat lebih kurang 7,500 bakar apel seluruh dunia. Apel merupakan antara tanaman yang paling banyak ditanam di dunia. Dan negara yang paling banyak mengeluarkan apel ialah negara China. Antara khasiat buah apel ialah ia dapat membantu mengatasi masalah tiga serangkai. Penyakit tiga serangkai yang sering dihadapi rakyat Malaysia ialah penyakit kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung. Dengan pengambilan apel hijau secara konsisten, penyakit-penyakit ini dapat diatasi. Apel juga bagus untuk orang yang berdiet. Jika anda bercadang untuk menurunkan berat badan, jangan lupa sertakan apel hijau dalam amalan pemakanan harian anda setiap hari. Apel juga dapat mengatasi masalah sembelit. Orang yang menghadapi masalah sembelit amat sukar untuk membuang air besar. Kadangkala mereka hanya membuang air besar dalam tempoh 3 ataupun 4 hari sekali. Apel dapat mencantikkan kulit wajah. Apel hijau sangat kaya dengan vitamin A, B dan C yang sangat baik untuk kulit. Dengan makan apel ini secara konsisten, kulit akan bersih tanpa jerawat dan parut. Lama-kelamaan kulit akan menjadi berseri dan semakin sihat. Apel dapat menurunkan tahap kolesterol. Orang yang mempunyai tahap kolesterol yang tinggi dalam badan digalakkan memakan apel setiap hari. Buah apel juga dapat menghalang kerosakan gigi. Apabila kita makan buah apel, air liur yang banyak akan dihasilkan. Penghasilan air liur yang banyak dapat mengurangkan bakteria di dalam mulut dan seterusnya mencegah kerosakan gigi. Buah apel dapat menguatkan sistem imun badan. Apabila makan buah apel, jangan buang kulitnya. Di dalam kulit buah apel terdapat vitamin dan mineral yang dapat membina dan mengukuhkan sistem imunisasi badan seseorang. Buah apel juga baik untuk pesakit batu karang. Rasa apel hijau yang masam membuktikan terdapat kandungan asid malik di dalamnya. Oleh itu, pesakit batu karang amat sesuai makan buah apel ini. Buah apel mengandungi antioksidan yang tinggi. Apel hijau lebih kaya dengan antioksidan. Antioksidan sangat penting kerana dapat menangkis radikal bebas dalam badan. Radikal bebas ini menjadi punca banyak masalah kesihatan bagi manusia. Buah apel juga dapat meningkatkan oksigen dalam darah. Apel hijau kaya dengan sejumlah mineral seperti iron, zinc, mangan, potasium dan lain-lain. Kesemua mineral ini sangat penting untuk kesihatan tubuh badan. Misalnya, iron yang terdapat dalam apel hijau dapat meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Apel juga dapat mencegah penyakit asma. Orang yang menghidap penyakit asma kronik boleh mengurangkan masalah ini dengan pengambilan jus apel hijau setiap hari. Buah apel juga dapat mencegah penyakit Alzheimer. Alzheimer ialah penyakit yang disebabkan sel-sel otak merosot dan mati. Penyakit ini merupakan penyebab berlakunya demensia dalam kalangan warga tua. Ia akan mengganggu kemahiran berfikir, tingkah laku dan sosial seseorang individu. Dengan mengamalkan sebiji apel setiap hari dari usia muda, penyakit ini dapat dielakkan apabila kita tua kelak. Sebagai rumusannya, khasiat apel hijau bukan sahaja merangkumi aspek kesihatan tetapi juga kecantikan. Walaupun buah ini bukannya tergolong dalam buah-buahan tempatan, namun khasiatnya amat tinggi. Mulai sekarang, jangan lupa amalkan minum ataupun makan buah apel setiap hari untuk kesihatan anda. Fikir-fikirkanlah.